Warga Galigandu, Kecamatan Kota Serang, gembar mengetahui pengakuan Harimbi yang mengaku titisan Nabi Khidir. Harimbi adalah warga yang tinggal di pemakaman Syekh Abdul Rozak atau Ki Joharudin di perumahan Visenda, Galigandu. Dia sehari-hari bertugas sebagai pengurus makam. Harimbi mengatakan telah mendapat gelar titisan Nabi Khidir dari mimpi atau wasit sejak kecil. Dia ngakuin titisan aja. Jadi dia mengaku dari umur, menurut keterangan beliau ya, menurut keterangan Tabib Rimbi, dia mengaku dari umur 8 tahun itu dia udah dibayang-bayangi atau diberikan mimpi ketemu dengan yang menyerupai Nabi ataupun ya penghuni kuburan tersebut seperti yang dia gambarkan Syekh Abdul Rozak itu, gitu, Ki Buyut itu, gitu. Menurut keterangan dia seperti itu ke kami. Ada pengikutnya nggak, Pak? Pengikutnya mungkin bukan pengikut, hanya ada pengurus aja. Ya, karena sifatnya dia tuh di situ hanya sebagai tabib yang bisa mengobati dan menziarahkan orang-orang yang datang ke situ, ke kuburan ke situ. Sebagai pengurus makam keramat, Harimbi juga dipercaya sebagai tabib yang bisa menyembuhkan penyakit. Warga yang khawatir kemudian melaporkan Harimbi pada pihak yang berwajib. Warga khawatir pria tersebut membentuk aliran sesat. MUI telah menindaklanjuti laporan warga tersebut. Kalau warga, mungkin alhamdulillah karena warga ini taat hukum ya. Jadi segala sesuatunya kita serahkan pada yang kayak model, ya kalau misalkan model kita nih urusannya agama ya ke MUI kan, tapi kalau misalkan urusannya menyimpang ke hal-hal yang lain misalkan berkaitan dengan hukum ya mungkin ada polsek ataupun yang lainnya. Jadi alhamdulillah sih dari warga tidak ada yang ibaratnya bergerak sendiri ataupun yang lain-lain.